Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa ususan nawawi al-bandani wa jami'il masyayikh Al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Niat abdi ngaji seperti niatnya para ulama salafus saleh. Jabar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabarana atuhah kanggo Kang Haji Munajat nu kurang sehat neng linda seneng santri nu kamari pingsan ditambah nimawana pingsan kamarina. Nah, mudah-mudahan terus kesabaran mereka ya ulama tidak ada rumah sakit. Mudah-mudahan sadayana sing aya dina kesehatan murah milik murah rezekina. Jadi kedai anu besok malam minggu pada mulai dari pengawasan di zaman trik dari isukan wayahna malam minggu santri di matu anu aya urang siap bakta isa merapat ka jaman tri dari ayatun buduk anu tuh ke gunung haji heula di itu terus ini kan senen ya haji senen ku aya waktu hadir di Haji Jambah. Hadir di pagi Injang, insya Allah mau balik di luar imahna. Nah, jadi orang hadir gitu, di pagi Injang dalam rangka halal bihalal. Sedaya kesempatan mudah-mudahan dimudahkan pasien kesehatan saudara milik rezeki termasuk orang saudara al-fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir kami diluruhan anu aktif selalu nyambak kueh ke sekolah hari kurang pagi ade menuju ngatamai majlis haji wal umroh. Mudah-mudahan dimudahkan ngapangunna bagian ayat ini di doa Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Toba tulis membuka. Toba tulis membuka sepatan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Halaman 47. Ya. Kita lihat.
kemarikan sampai mislahawin mandro'ahu ta'ala. Terus kemudian itu ngatuh keringin kita beri kemari hentik kalau kita ngatuh manuti sepawang iku sa'e wala ngandika sepengandim Nabi sallallahu alaihi wasallam man sholat al-fatro man utai sepawang man utai sepawang iku sholat sholat sepawang al-fatro in sholat pajar. In sholat pajar atau sholat subuh. Sholat pajar itu sholat subuh. Di Al-Quran disebut hatta matla'il fajr. Jadi orang menandahar dibeting di bulan Ramadan hatta matla'il fajr sampai keluar fajar shodiq. Artinya sampai waktu subuh. Menandahar teh lain sampai imsak, imsak, imsaknya itu waktu subuh. Mohon Allahu Akbar, karena imsak. Hari itu mah kebedaan ukur, imsak, kebedaan. Nah, kasih umumkan itu 10 menit. Kasih umumkan itu 10 menit dari menang ngopi, menang barangkahar yang segera. Di jamaatin sholat bareng berjamaah. Di jamaatin sholat bareng berjamaah. Aima'a jamaatin sunnaku ada luli diuk sopoman. Luli diuk sopoman yadzkuru hale zikir sopoman. Jadi pas sholat subuh teh zikir terus itu mah kawan-kawan kamu jadi mah ya pas sholat subuh zikir yadzkuru hale zikir sopoman Allah ta'ala in Allah ta'ala Allah ta'ala in Allah ta'ala hatta tatlu'a sehingga metu metunya nam keluar keluar anjir oh bijil bijil beres bijil keluar bijil keluar bijil hatta tatlu'a sehingga metu opo asyamsu sarang ini lalu tiba di kantoma opo asyamsu roma samsu asyamsu sarang ini lalu tiba seorang panon poe asyamsu asyamsu walau komar yadri tumma sholat nuli sholat sopaman rom ataini kalawan rom rokaat rom ataini kalawan rom rokaat karena maka ono opo sholat sholat subuh tadi iku kaatri hajjati kaya pahala munggah haji kaya pahala munggah haji wa umrotin lan umroh bila kurang ada yang bisa munggah haji dan belajar soal subuhnya berjamaah ada yang bisa umroh berjamaah terus tamatin kelawan sempurna tamatin sempurna tamatin sempurna ini tiga kali bukan di Rasul disebutkan tiga kali wakala nandika sepukan di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
lahan at udak yakti yenta diuk sopo ingsun yakti yenta diuk sopo ingsun di majlisi ing dalam majlis ingsun ing dalam majlis ingsun arguru hale zikir sopo ingsun arguru hale zikir sopo ingsun Allah ing Allah fihi ing dalam majlis min sholatil qada'i timulai sholat subuh min sholatil qada'i timulai sholat subuh qada'i sholat isuk entah ayah di sholat subuh isuk karena ayah bahasa qada'i entah ayah di sholat subuh isuk jadi mana sholat subuh isuk baik itu kodi nanti tapi qada'i qada'i kan isuk nanti kata berapa sholat subuh nak isuk ya itu mana min sholatil qada ila tului samsi kumangkamari matune sarang ini matune sarang ini iku ahabu lewi dicintai iku ahabu lewi dicintai ilaiya maring isun min anak tako inimbang saking yentah ngamerdekakan budak sopo ingsun saking yentah ngamerdekakan budak arba arikobin kalawan opat budak yes, hadirin para jamaah santri Cimamis rahimakumullah. Nelaskan hancak nukamari calmi anu bener-bener nismusahada suratnya seperti anjana ningali ke Allah nesdaya katingali daimu sadis maka si Majnun pernah ngalewatkan sholat ya si Majnun disebut edan padahal teedan ngan tergila-gila ke hiji awewe pohok kanerawan umbah awewe kuliwat baik kaita imah awewe bahkan kudu ngaliwatan baik kaita lembur awewe namun teka imah na asal lempo lemburna wae asal lempo lemburna punga ini di waktu anjana ngaliwatkan sholat begitu ngaliwat kanu sholat langsung ngeran ngeran kanu sholat hei ay siapa hidang ay ke sholat pun akan liwat keharapan ay wajan si Majnun siapa ke hidang ini saya ngarakan ay ke sholat siapa liwat mancet tidak pikir temana kurang sholat ayah nu sholat liwat teh ada tenungguan bertahun-tahun kita urusan pikir dengan hati siapa benar. Nah aku naon ternyembah Allah aing lewat malah kerempok ya aing ketika kai masih lewat teka tempo nanawan buka tempo imah nawe di jalan ayah peristiwa nawan ayah perkumpulan nawan ayah ngarium nawan ayah kejadian nawan sampai ayah jalan ini itu ayah tabrakan kuring lewat ternyawa ayah tabrakan sebab tujuan kuring hayang gara sampai ke imah silela hayang gara sampai ke lembur silela ayah siap kunawan sholat ayah ayah lewat di cara berarti terpang ke Allah itu ayah tak bersolat ya asal terpengar dia teh kenapa iya teh orang lu kira teh iya ngarana musyahadah lamun musyahadah ayah
dalam lengket setengah lengket. Ya Musa, nispantai mai ka Allah. Arek kusumah urusan, arek rame urusan kurang mantang ka Allah sehingga kenyahok kejadian-kejadian lain. Abu Nawas, Abu Nawas, ayo kejadian macam-macam, mana nanti ya, usaha. Ya, ada yang usaha. Nah, terus usaha ada sholat seakan mana ningali Allah. Bil basiro. Terus saya sholat subuh. Jadi dia, Allah sallallahu alaihi wasallam, man sholat al-fajr fi jama'atin sahajami anu sholat subuh. Sholat subuh nabi jama'atin ariti teri jero maksud nama ma'al jama'ah ariti teri jero. Tuh, jadi sholat subuh nabi jama'ah pangsa tuyat satu dan sholat subuh berjama'ah. Paling satu. Jadi kamu cek sudah doh, entah malam subuh asar, terus. Emang itu orang masjid baik punya nama. Terlalu luar. Gua poin kadang terlalu luar di masjid karena kunci di dalam masjid. Nah, sholat subuh berjamaah, asalnya setelah sholat subuh berjamaah, assalamualaikum warahmatullah. Nagunakan ayat Al-Qur'an Ba'idha farol dekat Angsok lamun geus beres, gimana? Beres ya dia masuk. Mantap baik ayat ungkapan para ahli iman. Inna min alamati qabulil hasanat al-hasanatu ba'daha. Awas. Inna min alamati qabulil hasanat al-hasanatu ba'daha. Ciri amaliah kurang ibadah kurang diterima, sanggesna ibadah ngelaksanakan ibadah saja. Ini ciri. Jadi lamun taslikum likum cerem-cerem, ini ciri. Ala rojul ibadah, ditolak kita ibadah. Tuh, ya. Tetapi dia belajar, tak sholat subuh, tiup kalah. Mulai ya aku tas ibadah baca istighfar. Lalu mana baca istighfar? Tas maksiat. Astagfirullah. Sebenarnya lagi gini-gini. Nah, tas maksiat istighfar. Iya mah tas istighfar. Assalamualaikum, assalamualaikum. Moga wudhu opo. Astagfirullahaladzim. Coba kurang dipakai akal. Kan tas bersih tapi istighfar. Iya nuduhkan. Qabulilah hasanatil ula diterima ibadah. Namun tas sholat mencel masih dipertanyakan ibadah. Nah, Masya Allah. Sampai kita ada ungkapan para ahli iman. Ini itu sampai saya tidak bapak haji nah. Ayah haji mabrur, ayah haji makbul, ayah haji mardud. Kelimalah haji telah baik Allah, humbala baik. Labbaikalah syarikalah telah baik. Innal hamda wan ni'mata laka wallahu la syarikalah. Jawab malaikat, la baik. La lasanai. Coba. Kurang labbaik Allah, humbala baik. Aku telah minum. Nah. Datang menyumponan, ada menyumponan ya? Memenuhi undangan, menyerau. Kumacet Allah, kamu tidak memenuhi undangan saya. Coba apa ya, tak? Mantap cinti dia. Ciri na'an haji deh. Haji anu ditarima ku Allah. Haji mabrur adalah
cirina adalah sanggesna balik lebih bagus tibatan sameme makan. Ayo lemak maka tobat balik kumat. Insyaallah mudah-mudahan jamaah-jamaah maya diurang balik diri itu lebih bagus ibadah anak, lebih maju usaha anak. Baik ibadah anak wukul usaha anak itu maju. Jam balik dari tadi itu mungkin balik dari tadi itu, balik dari tadi itu. Tata sholat subuh jadi summa kok ada diuk, bagus diuk karek naon sih lembangan bukan salah itu. Ibadah itu pantas kita sholat subuh memang lempang ke sawah ya penting kene di sawah dengan mantan ilmu cenah lamun sawah yang bagus maka ke sawah pulah ngomong nanaon maka ke empang pulah ngomong nanaon di imah baca kulhu terus jadi di imah itu ngelangkahkan pokok poin kemisah poin kemis anu nyawa anu empang disebut lain-lain ayu wajib cek agama mah tapi cek yai wajib aja tiap poin kemis kudu mangkat ke sawah kudu mangkat ke empat lamun boga usaha tara nempo kemis tempo eta usaha boga pabrik boga majlis tempo nganta subuh tempo tasirina tempo mangkat macam opat kalimah yang pertama baca akhir surat Al-Imran. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Supaya urang sabar pantep bahagia. Innallaha ma'as sabirin. Tah eta surat Al-Imran akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tapi baca surat Al-Imran akhir. Ya, yes, itu apa? Doa. Jadi ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Itu kemis, apa yang kemis itu? Al-mukur, mukur itu isu. Sambil senama cerita, sampai mengalangkah, sampai mengalangkah. Ayat tulis di satu hal. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tapi kalau ibu putar ini doa, maka tinggi. Asal kemis, putar kan dia, putar kan dia. Dan itu ya, putar anak. Ya, tuh, arek semua arek asawah, emang temu asawah, arek empang temu empang. Itu putar anak. Dan kemis. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru, terus ayat tulis di satu hal. Sabisna ayat kursi inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr disebut surat al-qadr mantap masuk qadr we mah jadi lama inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr naon ka itu na qadr we nu ka opatna al-fatihah disebut kali cuma opat opat surat pertama akhir surat Al-Imran nu kaduana ayat kursi ulah bismillahirrahmanirrahim akhir surat Al-Imran ayat kursi surat Qadr Fatihah sono nah ya. Terus satu lamun anu arek salah terus guru arek nempo bangunan teu bangun baca guru saputarna baca guru bismillahirrahmanirrahim Allah mun bisa mah ketika ayah dalam nanya itu udah dijawab itu menang dari jawab ayah itu berbalik pakai headset hubungan dengan yang ingin menawar ditanya, oh itu pakai etak hubungan itu tujuan berapa macam puluh puluh Allahu Ahad Allahu Sohad Tandari Tuhan Yulat Barang Syakullah Hukum Banahad Kulhu Allahu Ahad akhirnya kamu jauh sama ini tanya kenapa ya biasanya dia tanya oh berbelajar yang jadi wali bukan dari omongan lah
tur gitu. Belajar jadi wali gitu. Mantar tur itu lah tiap Kamis. Maka naiklah muradah dunia wal akhirah, bakal meraih tentang urusan dunia akhirat bidzillah alawan ayat kita dari Allah Subhanahu wa taala. Opat surat tiap Kamis. Nah, nggih sampe ka imah langsung tetekan kuku. Bismillahirrahmanirrahim. Niat abdi melaksanakan tarikhah tetekan kuku bahaya dina kitab bahaya kuku bahaya kuku dina etak kitab saat tetekan kuku poin kemis bakal ditampilkan jadi dalam pengar ya Allah mengharukan abdi lah mengis pengar abdi yang jadi nah jadi Allah ya siapa yang mengharukan baiklah tetekan kuku gitu. Daripada kalau tahara tetekan kuku tetap putaran imah bakal jadi duit dah. Nah orang balik ni, cuma ko ada diuk pas salat subuh dah. Pas salat subuh diuk. Ya Allah, zikir ke Allah. Diuk na balik jam zikir ke Allah. Zikir na aja diuk. Nah terserah orang arek zikir naon. Terserah orang resep na ada zikir naon. Ya, sumpana. Anu wajib lah ya, anu wajib zikir, sebenarnya zikir-zikir anu biasa kawarin itu adalah zikir Nabi Khidir. Setiap entah sholat subuh itu kali mana zikir Nabi Khidir ya? Bismillahi masha'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masha'allah la yasribu su'a illallah. Bismillahi masha'allah maka nabi nikmatin faminallah. Bismillahi masha'allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Eta zikir Nabi Khidir. Maka setiap terus dipadukan azan zikir Tuhan Syabdul Qadir Jailani. Tuhan Syabdul Qadir Jailani Rabbi inni maghdubun fantasir wa dhul qadri fasir wa maksabi wa maksabi tilung kali can bisa eta bela. Nah eta tadi Rabbi ada bismillah. Bismillahi masya Allah la yasukul khaira illallah. Bisa ada guru kan oleh Pak Haji Alema atau iya kah Pak Haji Marek. Itu setiap tanggal 9 bulan haji, setiap bulan haji para wali-wali Allah kumpul di Arafah, termasuk Nabi Khidir kumpul di dia. Begitu tak sholat johor saya wiri nanti diwal dia tak dibaca bismillahirrahmanirrahim sampai asar. Urakan tenempok para wali Allah, ir wali haji, tenempok Nabi Khidir, nurutan wae seakan-akan nempok. Bismillahirrahmanirrahim. Bari cerita ka luhur, coba baturan teh sia seri bae, aing nempok wali, teh salah. Wali naon bener? Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim, la yasukul khaira ila Allah. Terus setiap tanggal 9 pasti dibaca ku eta. Nabi Khidir, Nabi Ilyas, para nabi, para wali-wali Allah kumpul kabeh. Sebaru kumpulnya 124 ribu kali kumpul di mana di apa? Namun kamu benar-benar Allah buka hijabnya kali-kali ya Allah. Ada wali ayat empat sebenarnya masya Allah pandang dari wali ayat di Arafah dari pandang ke daratan ke mana kan? Kita tak di Arafah mana kawan? Oh kamu ke mana-mana? Ah besok itu orang nempok tuh gitu. Subhanallah. Jazakumullah. Zikir ke Allah Subhanahu wa taala hatta tayyir bari hasan. Tu paling hasan ya hatta tatu asamsu. Zikir teh sampai keluar parot poe. Kok keluar? Ayo disebut aja mana. Tilu opat, tilu sembilan, pemenang, setelah opatan lah,
Jadi
Imam Syafi'i annalaka sonian. Hey, Miksu, anjing ngapokaan annadamal Allah. Annadamal anjing, yaitu Allah. Aku nak nyembah nama aku. Aliman, Allah maha mengetahui nama kebutuhan anjing. Qadiran, Allah berkuasa. Ayu kaptilul arzaku imani. Allah nanggung rizki hamba hamba. Bagaimana dia nyembah-nyembah dia? Allah tidak taduruh walah tanpa. Dia patumah tak bisa mere matolat, tak bisa mere manfaat. Kumaha olah. Cuek. Dia pastur atau orang dari dia. Biksu. Cuek. Cuek itu emosi. Jawabnya dia. Ingkana al-amru kamatakul. Fahuwa qadirun ala ayyarzuqaka ibaladika falimata taruka al-masyaqqah ila maladika. Ya Tuhan, lamun emang Tuhan mane pemberi rizki, tadi kan ulah sekali nyumpah iya kongga Tuhan mere rizki. Lamun benar Tuhan mane mere rizki, kunaon aja nabrak-nabrak buru-buri tiira tadira arek usaha atau ngece dompet ini masa aku ke Tuhan. Jadi Imam Syafi'i bener oke. Jadi akhir kali kan dengan usaha akhir ngomong aja ulah segala kiyo-kiyo nah ya Allah nah Imam Syafi'i ke situ waduh bener oke. Kalau begitu mah ulah tergelut di dunia ini baik ya kudu beneran kate. Udah dibenarkan subhanallah. Serat riwayat misalnya lepang deh, kulit lepang kabeh lepang bisa lagi kulit lepang bisa lagi bisa lagi ayah makhluk Habib ceria ceria bahagia belum bisa dapat itu bahagia-bahagia nanya emang sampai hey. Kalian teh bahagia dikala orang lain kepahitan melakir kepanen melakir kepanen kurang itu bahagia goreng acicin di kos hartana loba tep oh manehna musedek pada malana sararepi cicin di kos bahagia ayo kos Allah ya baik guru abrak-abrakan katur gitu ya gitu kan. Lempang deh, begitu lempang, seret lempang. Ayam anu, jang-jangnya, potong. Jang-jang dua, jang-jangnya potong. Begitu dua jang-jang potong, anu. Begitu seret dua jang-jang potong, subhanallah. Ia kumaha dahana, ia manuk deh. Manuk kumaha dahana, jadi mami sakit. Tadi berlatih satu perut manuk gede, manuk gede kata, ini kata hafal. Oh, berarti betul usaha ya. Ini kan terbisa hibar, cincin baik, ayo manuk gede ber. Akhirnya putus ya, seret. Ayo bis balik, mual usaha. Padahal, mangkat di Turki, mabeja ke gurunya. Emang kat tilpun arek kat Turki usaha apa beda kat guruna. Lelilah sot langsung balik. Datang deh kabar di bismuna. Sampai hari mana cerah kat Turki usaha ini kaya baik. Tuan guru kuri mati acara iya yang paling terkesan ningali dua manuk yang na teraya. Dikala kuring bingung kumaha ieu parapna, ternyata ayah manuk gede. Berarti ugi ayah mereka kuring. Cek guruna sia salah. Jadi salah. Lebih baik urang nurut hareup mereka batur ketimbang urang budak. Loh, padahal guru mursid eta kabedaan. Nah, urang mer. Nggak susah-usah bae. Nah, ayeuna begitu usah-usah bae, geus ayeuna mah arek bunga hadirah
lah tadi. Ya, tadi pahal-pahal sapa lama ini kondisinya. Ya, begitu sampai ke kondisinya, beristirahat. Ya. Ayo jalan. Masih muda. Pakaian kasar. Ya, pakaian kasar deh. Cukurama pakaian cokang-cangin lah. Dina hatena dia. Waduh. Dan ini kakarat imam saya kakarat mulai belajar. Kakarat mulai belajar namanya. Belajar kasar. Waduh, ini dalam mata kesalahan. Berangkat mula haji. Pasti dia yang diberi dia berusaha dia. Mungkin belum. Dia terbuka. Kata kos kalau nyanyi. Begitu seret imam sake. Pas ngadek ke nate. Imam sake kakarat ngobrol. Dia kata jalmi. Jalmi ya kakarat ngobrol. Begitu ada ke nate. Rumah tiga rosna. Ya sakit ittabibu kasiro zonni inna makro zonni ismur sake Allah mas karyos ulah wabah goreng santak kabatur sebab goreng santak kabatur itu adalah dosa oh ini di dalam aja orang ke aing karana barijek suara hati aing kabana cahulah goreng santak. Wah, ini kalau itu jerma dua mana ya? Ya, dua mana ya? Lain sama dia ada ya? Dua mana yang kelihatan? Ayo ngomong, iya jalan. Wah, iya pura-pura kata saubat ya, yang dibayar, iya apa ya? Kita langsung, ya sake, istani buka siro minasam, inna badal zaini ismu. Pulau sama orang sangka kabatur. Pulau kan namun ayah jalan bangga karak tobat, ya. Yang kira asal rumah dia, kayak kamu dari gitu ya. Ayo, gitu mereka sana. Akhirnya, sampai saat itu lengit. Jadi nanti, oh kemana? Ya kamu udah lengit, lengit. Begitu lagi, tidak lagi kemana? Terus. Begitu lurusnya, lewat tadi. Mokrok kan, di lembur wakisok. Begitu mokrok, di lembur wakisok. Diriung-riung pas diriung-riung, ayak deh mai begitu ayak, begini kecelan wadah cair yang disebutkan poci, anu bisa pakai itu, dan saya gambarkan poci itu mah pakai kakobok deh lah poci kan ya poci nah, etak muda ya sudah kehausan tarik pipa tarik tiup pakai poci berhubung cahaya jeruk murat poci na murat tali ewe kemudian gatar ewe naon ewe ditinggalikan nyarios antarobi iza somaktu alma wa kuti iza arodu at-ta'a aduh ya Allah ya Rob manakala aku haus aku menginginkan air darimu manakala aku lapar aku menginginkan makanan darimu ya Rob imam sakit enak cai sumur naik cai sumur naik cai sumur na kuminuhan sumur ini coba dari rata coba ayat paling kurang cai sumur na naik nggak sampai ke dia nggak cicit di siu wudu di sumur wudu lah besok pakai cai sumur saya sudah wudu nyium cai begitu nyium cai itu udah sholat syukur begitu salah syukur ditinggalkan pas ditinggalkan sholat beres sholat nyempet lepuk ya pamuda coba lepuk begitu coba lepuk diasupkan ke poci diaduk-aduk kakara dihidup gelot coba dihidup ya Allah di jalan mana lah ya
ngerti hidup terus. Sini kamu, minum. Begitu minum, sengit kos bubur. Cak pernah cek imam sakit, ngadahar kadaharan kos itu menang sengit tak kos itu. Bisa terpercaya orang yang percaya di sumur, aduk dia pasti. Insya Allah orang bakal pelak orang dibawa langsung ke puskes. Nah, gak cicing gitu. Begitu ke cicing, usus, angkat, itu mangkat, mau problem di rumah lah. Mau problem di rumah lah, pas di rumah lah. Ngalih ke, hayang memburu. Nah tadi namu ngasang tanggore, kemudian ngali cai sumur naik, tertarik, hayang memburu. Tak udah makan gitu nempona. Nempona ni asal aneh, hayang memburu dia. Hayang tu, hayang memburu. Cuman, dia bisa menangkan mata dia. Cep, eta pamuda, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tidak terhitung banyak. Namun aja hayang gaguru cukup dengan berbaik sangka kepada Allah. Tulis kata cukup dengan berbaik sangka kepada Allah. Nah, akhirnya imam sakit tobat hayang jadi ahli suku, akhirnya menjadi ahli suku besar. Nah, tobat na etak jadi dia imam sakit meyangan limpah. Jangan dimahal. Kumahal. Jadi dia kola asa'ik kolam na khomsan mawajat na hapi khomsin. Kuning meyangan lima. Ternyata ayat gudul lima misalnya. Kolam na khomsan mawajat na hapi khomsin. Kuning meyangan lima. Mani lima. Ia menjadi intinya. Mana? Tolakna tarkazulu pawajadnahu fi sholatid duha. Kuringeangan anu bisa kalimutun dosa. Terus kuringeangan kemana baik? Ternyata pawajadnahu fi sholatid duha. Ayatna fi sholat duha. Jadi walaupun kurang sholat duha dua rakaat, jajal kurang pekat 40 poin. Maka dengan sendirinya maksiat bakal tersingkir di urang, dosa bakal tersingkir di urang. Ngan ulah pekat 40 poin. Dua rakaat baheula. Dua sekolah tambah deui, dua tambah deui, dua tambah deui, dua sampai 8 rakaat. Tambah deui, dua tambah deui, dua. Jam 9 teh aya naon eta ka dieu teh? Di puskes. Ieu mah lurah wayah, abok salat duha. Mabok sholat itu udah ngaruh kata lah misi mabok tuh ulah lomba ulah dua kata lah dua kata terus sih lu penting mah istri komah baik ya dua kata lu penting mah istri komah itu ya lu ulah semua opat terus sakit lah terus lamun nawarung insya Allah lancar. Baik karena haruman pak, tohir buat terus rencana makdum.
makduman. Nah, ditambah wa ikana makduman. Walaya dina ikana mah. Kecuali jajah. Padya wa ikana pisamai wa ikana. Wa ikana tadi Allah. Ikana rizki pisamai. Ya Allah, lamun dicikuri di luhur langit turunkan. Lamun di jauh tanah terbuatkan. Lamun jauh dekat. Lamun ayah. Di luhur langit tahu dawat. Kumah coba. Ari diturunkan kumah. Mana ya bahasa turun teh? Kuma kes turun kiriman. Tuh, ayah kiriman soten ayah jalmina di Mekah. Atau uang jalmina bagi ini keluar kiriman sah tau gak? Ada kiriman apa? Tuh ya, ayah soten di jalan tanah keluar. Atau buka takal pare ke jenglau. Ada itu buka takal pare, ada rezeki di tanah di mana? Lamun ayah di luhur, lamun ayah di handap, lamun ayah di jauh. Maka di illa ingkana makduman lamun di luhur awur di jero awur di jauh awur ayak kenal gusti itu wa ingkana makduman fa awjib ayak kenal nanti kau menurang ditanya atau orang dipanggil eh kan haji ngecek fa awjib gitu langsung udah ngecek haji urang jeung haji ulah dilejakeun kitu langsung Pak Haji buktikeun omongana Gusti itu Pak Haji kaosa diraha kata Haji teh di momboro-boro lihat teh Pak Haji buktikeun Pak Haji buktikeun nah eta salat tua salat tua terus ulah pegat 40 poe 40 poe ulah pegat waktu ngage istiqomahkeun jaga we 40 poe bakal ada sesuatu luka orang. Luka dua, jadi Imam Zaki. Watolatna dia ala kubur, pawajatna fi salati lain. Kuring miangan kemana-mana ke berbagai guru ulama ahli sufi. Kumaha caranya supaya kuburan can. Ia kuburan supaya cahat kumahan. Oh, pawajatnahu fisratil lair. Ternyata anu bisa nyahanan kuburan adalah sholat malam. Tahajud. Sekali ini tahajud nak ulang lupa-lupa. Dua rokaat ya ulang. Misi mabok di bawah kau persis. Ulang-ulang itu. Biasa, mabok tahajud. Mabok tahajud. Kembalah tahajud ini seperti kan sudah belum alat pokoknya pantas. Aduh calon wali. Tes dua rokaat itu berapa? Ini apa Nabi masih undang kene? Kopi ya kan itu apa kopi? Kopi Aceh sudah kopi naon ya guys. Kopi. Lu penting mah dua rokaat terus. Dalilnya kawan. Ahabul amal ilallah adwa walau kola. Amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah amal ibadah anu terus menerus walaupun sedikit. Jadi amal ibadah terus penting walaupun sedikit. Jadi walaupun sedikit ayat tempatnya ayat bahasa sudah mat. Tika rancak ninggang batu laun jadi lengkong mati bang cai ini celakan. Yang kurang mau ngacoet keriraha yang tak datang bolong ngacoetnya. Tuh, sati-sati. Jadi kudang dipenting. Lalu tahajud. Daik-daik. Saratna tekah sarengula. Walaupun sekejap. Ini kuring ayat sholat malam. Tapi jangan sare. Atau sholat tobat ya. Sholat tobat yang ges. Sholat hajat-hajat yang ges. Sholat witir-witir ges. Tasbih saya siap ke seluruh. Ya. Sholat tahu ke. Terus, umat lamun maksa ya. Lamun maksa yang sholat tahajud. Padahal pincang sholat. Maka keluar ilmu fikih. Tenang-tenang sholat. Sarehna adalah sareh hati. Sekarang melihat baik. Hati aing sareh tadi. Oh, malah lu kemana-mana. Ayo, nasolat.
sholat malam bakal nyangan kurat. Begitu asuma kurat. Ya Allah ya Rob, dan ini cara raga mata mas kimong mesti apa cengak kuburan boy ayah suara tanpa rupa kain itu kain apa siang ke tukang sholat peti iya sholat peti punya aku ini aku nanti ke di dalam kuburan lalu cengak kurang kain nanti sekarang aku mual ninggalkan sholat peti mual ninggalkan ya karuhungan ke ya Allah karuhung amin. Padahal ada peti yang sok muda, tapi tak sholat. Berat ke imam sakit, kuih meyakan, namun bisa jangan kurang tahu lebih jual di sholat malam. Walaupun dua rakaat. Sholat malam. Beli ke tamikar masjid. Mungkin sama pecoran sekedar penuh, cocok aku. Bumbu-bumbu. Dan salah yang ada. Maka tilo ke imam sakit. Kaya nomor perlu pisah. Pawajat kawat kolak na jawab apun karuan nabi. Pawajat kawat kujur atun Tuhan. Kuring mah yang bebas. Jawaban tina jawaban malaikat munkar nakir. Jadi hayang air rumah jawab kong kuring mu. Borong-borong gening-gening ke kong kuring. Borong-borong jawab malaikat munkar nakir. Ditanya polisi gak usah ngakir taruh. Itu ya. Mana siup? Ditanya siup dari lo dari masa motor podong. Gitu ya. Nah, kuring neangan. Namun kira-kira bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir sehingga kuring tak perlu jawab. Maka cek pikir kawajah kamu pikir hadil Quran cukup kumaca Al-Quran. Baca Al-Quran. Baca Al-Qur'an terus-terusan. Murid tak bisa baca Al-Qur'an full mah. Dan murid Al-Qur'an ketalaran. Bahwa ke masa ngaji teh di tanaman kepo. Kan bahwa masuk gitu baik kalau Al-Qur'an jawabnya. Di tanaman kepo. Bisa kan kau kainan? Kulu. Baca kulu. Arik 20 ribu, arik 100 ribu, arik 200 ribu, ngarana antako dijamin mual asyik menarakan. Baca mulu 100 ribu atau 200 ribu atau 10 ribu barah nggak dihitung mudah. Yang mantap bangun di Majalengka mah pakai batu kerikil batuan bagus. Jadi yang pertama antako nangis lah eh kurang bangun nasorangan. Sorangan pakai batu, batu ini 200 ribu batu, batu nanti sekiranya deh. Berbola sebut batu bolasnya, bagus memahal. Ya atau naonnya kacang ya naon ke. Kemana pakai batu bata? Belum bagus. 200 ribu, anggisnya tak paling gak bangun. Pakai gak bangun, jadi 200 ribu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tenden tatu. Gitu. Kalau mun majalengka mah sanggeusna bae minta ka ustaz. Eta mah diuntungkeun. Ustaz, Bapak Abdi antako. Ieu saena ka ustaz berjamaah apa ka ustaz sorangan? Sorangan bae. Kemudian siapa potah kanggul kaguin lah, kamu sana. Baraha mun bisa mah 200 ribu. Waduh 200 ribu 70 baraha pak ustadz ya. 5 ribu lah 70 tinggal itu dua. Lumayan. Allahu sholat lak dari orang bulan orang yang pulau hukum banan puluh wama. Ya iya nak, bayar berarti itu tasnya. Beli tasnya kan kayak tasnya bu uce, kamu uce kan kayak tas berantai tadi. Bucah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Dikareuyeuh tiap poe. Dikareuyeuh terus tiap poe. Bahkan anu bagus mah. Nuli jeung tanah teu. Salat akhor kan aya tanahna. Naon tanahna teh? Tali na tali
tatali pas itu baca dulu bismillahirrahmanirrahim innallahu ahad allahus samad lam yalid walam yulad tarik serat innallahu ahad allahus samad serat kumpul kan tadi iman balah terserah biasa lah yang upaya diakuan yang tali pocong tali dia tali dia kenapa bakal baca yang tali pocong memang yang lalu batu lalu gue gak kurang ini pocong itu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Aku dah macam apa? Bahkan surat Yasin kata mubin, namubin disingkirin ijazah Yahyamin. Yahyamin itu ijazah mubin di surat Yasin. Tiket panas dingin, tiket kering, tiket cangkem pegel, tiket lengan pegel, lamun urang geus yang parobat pakai etan dengan pakai tali rapia atau tali rapai yang akan untuk disimpuri dipakai dengan tali rapia sekali macam opat kali yasir satu kali yasir mubina ayat 7 satu kali yasir mubina ayat 7 asal pelepah mubin tarik ulen asal pelepah mubin tarik ulen ulen pegelnya iya talikan di dia pegelnya cangkeng talikan berarti tali rapiana rada panjang itu tali ke dia atau pakai namanya ganti sabuk pakai tali rapia yang kulapai baju nanti asukin makan dia biar dia waduh cara tali dan sabuk kalau pakai tali rapia kita mubir 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 bakal nyehatkan bakal nyehatkan itu macam-macam isi orang magia jalmi kalau rumah sakit kedai cager, bayi kedai cager, pantel baik baca yasin man, 4 kali melemah mubin talian ayat bisa mengajin baringan doa, mudah-mudahan terus bisa baca yasin tapi tak murah berat terus, baca Al-Quran sekali deh hanya bebas tidak pertanyaan malaikat munkar nakir cek imam sakit al-balaki wajahnya hufi kiro katil Qur'an baca lomba baca Al-Quranul Karim anu ka opat wa tolakna opuro syirat kuringangan kemana-mana hayang bisa ngejembat kejembatan syiratul mustaqim kos kirat penjembatan syiratul mustaqim deh ayah nu kos hilang, jebret langsung ayah anu kos anu kiper ayah nu kos lempang biasa ayah nu kakarak ngarangka jebur ngarangka dianap ngarangka jahanam tak dianap ngarangka jahanam buaya yang bisa nyabahnya ayah jadi buaya wai muali gengel iman sebab mana ini buaya buaya ketemu buaya bapak turan ayah iman nah supaya di jembatan siratul mustaqim langsung seret iya mah dua jawabnya mawajadnahu pisau wasodako loba kuasa sunnah minimal hari kemat senen senen doang hari kemat kemis kemis doang hari kemat senen dan kemis maka awas jadi ayat pilihan maksud senen kemis deh bisi resepnya ke Senin, maka kemis terbunuh. Bisi terbunuh. Ah, kurima Senin kemis ke awal bulan. Maka, ah, kurima awal bulan ke ngan tiap pertengahan bulan, berarti lu poin. Ayyamul bin, nyarana. Tanggal 15, tanggal 14, tanggal 15. Mana baik supaya udah punya ciri khas. Alhamdulillah, kurima tanggal ke setiap tanggal 15, 14, 15 kurik aja. Ah. Ayah itu jadi 13, 14, 15 puasa 13, 14, 15 puasa 13, 14, 15 puasa terus ya sebulan tiru kali ah cina arek awal bulan pertengahan bulan akhir bulan nganduk itu mah tetap ayah dua awal bulan sapoe akhir bulan sapoe berarti tak akhir jeung awal teh hiji kena pertengahanna cek dina kitab ini tanggal 15
tanggal 15 supaya kurang cantik bakurang itu tanggal 5 moekna puasa deh tanggal 1 sarang tanggal 30 terserah tarik kemana lagi puasa ngan puasa lillah kade ya puasa lillah kurang kan lawan puasa Senin tak ayah harapan anak cepalulah kurinya puasa sendiri 7 poin puasa kan entah nanti karena ispoh yang syukuri abih yang mati entah berarti puasa apa hal sama mual bisa kan mual bisa kan nanti kita akan selalu mustaqim cepulah usin abih puasa pernah atas puasa lewat naingan-naingan bedong berarti supaya lah kegerak kubedong ayat apa lain dari urusan tak mual bisa nulungan ke jembatan sirotol mustaqim daen apa hayat tidak hari dunia iya puasa ke ayat anaona seperti bulan Senin Kamis temukan pikiran anaon ngese puasa Senin karena Allah melaksanakan sunnah Rasul puasa Kamis karena Allah melaksanakan sunnah Rasul ngandung diurang jalan puasa ayat mulbir ayam mulbir itu tanggal 13, 14, 15 itu jalan ayam mulbir terus matolak nazir lalu arsi kawatnya tahu dia kalau wakil paling esek kemudian kuri neangan kumaha carana supaya menang yuk-yuk di Allah selain kita tujuh selain kita tujuh menang yuk-yuk di Allah jawabnya bahwa jatau bil khulwah loba perspet loba menyendiri walaupun bergaul tapi celikna dimudegar walaupun bergaul mulutna dikacim gitu, dikacim sumumpuk mulkumyun matanya diputakir mung ningali kesalahan batur celikna dikacim mung ngadehe hal-hal untuk mulutna dikacim mual ngilu ngomong mulut ayo manfaat man. Nah ini lebih keset ya bergaul, terpuasa, termacam Quran, ternawat ngan ngonci jeli, ngonci mulut, ngonci mata, lamun dan bisa khomah pemeneran padahal ini khomah kelas ini itu jadi udah ngariung tapi fisik nampun ngari ya kita dulu sebutnya lembir ya lembir nyumput tinjaan gitu oh iya lebih nyumput tinjaan nyumput tinjaan ngariung tapi seperti tengariung sebab jelina tengah dengin tadi kalau corona dulu kan berumah tengah dengin itu banyak kalau corona tengah dengin sumpuk 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 dan ayat yang dihidangkan sumpuk 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 kita menggunakan sumpuk 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 sampai jam 6 sholat nukitu menang pahala
haji umroh sempurna sempurna sempurna. Makmur makan itu pakai ongkos. Ayo menang pahala kepada haji dan umroh. Kurang mah cukup pangkat ke masjid, di masjid, di yuk, sampoe, menang pahala itu. Menang pahala ibadah haji, ibadah umroh, full, full, full. Tap, tap, tap. Mantap. Gede. Begitu orang sholat subuh, pulang keluar. Sampai jam 6. Paling pegal curang sinar. Ini bilang apa sih, Pak Rokoe? Langsung SMS sama lagi kan bentar cepetan gitu ya. Nah, kita sekilas di Maksake tinggali di Nabi Tabna di Tabna Maksudnya nah sorry Pak halaman 28-29 Naso Ibu Pak halaman 38-39 yang paling panjang dan penting tulis kitabna halamannya nah itu oke jadi sampai gede materi gitu perlu Allah alam sholat